Ariza Makeup Tutorial. Hai gengs, apa kabarnya? Selamat malam. Ya masih pagi sih sebenarnya, ini masih siang. Dan pastinya hari ini spesial banget, aku buatin video tutorial sesuai permintaan kalian yang banyak banget yang request ya. Pasti sebelum nonton video tutorialnya, jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau aku upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya, gengs. Nah gengs, di tahap pertama, di sini aku mengaplikasikan primer atau base makeup dari Makeover yang warna hijau untuk menyamarkan warna kemerah-merahan bekas jerawat. Ini kalau di video ini nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat langsung merah-merahnya itu kelihatan banget gengs. Makanya aku samarkan dengan mengaplikasikan primer warna hijau ini agak lumayan banyak, dan aku blend dengan menggunakan beauty blender pastinya. Nah, di tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan langsung foundation stick ya. Ini sebenarnya sekaligus sebagai highlight ya. Ini dari Crayolan yang stick nomor 070, warna putihnya putih kebangetan, putih banget. Aku aplikasikan di bagian bawah mata dan juga tulang hidungnya, gengs. Nah, selanjutnya aku mengaplikasikan lagi foundation yang luar biasa coverage dan keras banget memang ini ya, Crayolan stick yang shade-nya 04W, jadi senada banget atau sama dengan warna kulit aslinya. Kenapa? Untuk wajah yang bermasalah maksudnya, seperti wajah model Ulala Badai ini ya, kan bopengan banget gengs. Makanya kita aplikasikan foundation yang senada, dan kita aplikasikan Crayolan stick ini karena teksturnya itu luar biasa coverage. Memang agak susah untuk di blend sebenarnya, tapi nggak masalah, lagian juga modelnya kulit badak kok. Nah, selanjutnya di sini aku mengaplikasikan mixing foundation dari Natura Actor nomor 130 plus Alha Alpha yang shade-nya auri. Emang terang-terang banget, gengs, tapi nggak masalah. Untuk mendapatkan riasan yang bikin panglong alias pangling itu memang harus pakai foundation yang lumayan terang-benderang. Kalau di ilmu makeup nggak baik ya, geng. Hanya naik satu tone aja sebenarnya, cuma nggak masalah. Ini keperluannya buat video, gengs. Selanjutnya kita blending dengan menggunakan beauty blender. Ya, ini warna ungu biar sesuai banget ya. Makeup janda ceritanya. Kita ratakan sampai wajahnya itu benar-benar rata. Kalau kurang rata, kita bisa seret di aspal biar makin rata, gengs. Ketawa jahat kan ceritanya. Dan pastinya bagian leher dan juga dada jangan lupa diaplikasikan foundation supaya nggak belalang gitu, kupu-kupu biar nggak belang maksudnya. Nah, kemudian aku aplikasikan bedak tabur yang lumayan gelap ini dari Ultimatu yang shade-nya 4L untuk menurunkan warna foundation-nya atau shade foundation-nya biar supaya terkesan lebih natural. Kita aplikasikan ke seluruh wajahnya dan juga badannya, seluruh badan kalau bisa, gengs. Nggak perlu kayaknya ya, karena yang di foundation-nya cuma dada dan juga leher. Nah, lepas itu kita sapu-sapu, kalau perlu pakai sapu ijuk ya, atau sapu halaman rumah juga boleh, biar sisa-sisa powdernya itu bisa kebuang gitu, jadi nggak ngotor-ngotorin.
Nah, selanjutnya di sini aku mengaplikasikan bedak padat. Ini dari apa ya mereknya? Aku baru nemu juga ini. Warnanya yang lumayan terang untuk bagian highlight di bawah mata dan juga tulang hidung pastinya. Kemudian untuk bedak ke seluruh wajahnya aku aplikasikan dengan menggunakan brush sahaja supaya kesannya tuh ringan dan gak berat. Nah, selanjutnya di sini aku mengaplikasikan highlighter dari Makeover untuk bagian tulang hidung, tulang pipi, di atas bibir dan juga pastinya di dagu enggak, gengs, karena memang wajahnya udah lonjong, takutnya make up-nya nanti jadi kayak waria walaupun memang ya tahu sendirilah ya. Nah, jangan lupa kita semprotin setting spray, sebenarnya ini air biasa ya. Nah, selanjutnya di sini aku mengaplikasikan eyeliner warna coklat, karena eyeliner warna coklatnya nggak ada, jadi aku aplikasikan pensil alis warna coklat dari Davis. Nah, setelah itu kita timpa dengan menggunakan eyeshadow warna Chocolatos dari paletnya Ines Cosmetic. Aku ratakan hampir ke seluruh bagian bawah matanya, tapi ingat di blending jangan ngeblok ya, takutnya serem kayak hantu. Nah, untuk base eyeshadow-nya di sini aku mengaplikasikan base eyeshadow warna coklat dari Oriflame. Terus untuk eyeshadow-nya masih pakai eyeshadow yang sama dengan bawah mata tadi, gengs, warna coklat dari paletnya Ines Cosmetic. Di sini aku bikinnya nggak aneh-aneh ya. Aku blending-blending aja warna coklat, terus warna agak orange aku kasih sedikit. Terus kemudian di bagian kelopak mata bergeraknya aku timpa lagi dengan menggunakan eyeshadow shimmering warna gold.
Dan selanjutnya kita mengaplikasikan riasan bagian mata. Nah, di sini aku akan melakukan teknik penjahitan bulu mata ya. Yang pertama kali aku aplikasikan adalah lem bulu mata. Ini dari Expert Premium Series ya. Aku bentuk seperti pasang eyeliner. Nah, di sini aku menggunakan teknik jahit bulu mata. Terus untuk bulu matanya aku pakai dari Cilia Lash yang Shakila dan Aymara series. Nah, kalian bisa lihat di sini cara menjahit bulu mata ini cara yang klasikal banget, gengs. Seperti itu kalian bisa lihat lah ya. Nanti untuk detailnya kalau kalian mau teknik jahit bulu mata yang klasik seperti ini, request di kolom komentar di bawah video ini pastinya, geng ya. Pasti aku buatin. Nah, kemudian aku aplikasikan eyeliner warna hitam. Ini eyeliner Speedol. Sekaligus aku bentuk eyelinernya itu membentuk wings eyeliner yang lumayan panjang supaya kesan matanya itu ulala badai. Karena eyeshadow-nya udah simple, aku bermain di bagian eyelinernya, gengs. Nah, karena aku rasa keindahan matanya kurang maksimal, makanya di sini aku tambahkan cut crease, sedikit cut crease saja ya, dengan menggunakan glitter sih sebenarnya, jadi nggak terlalu membentuk cut crease, tapi ya lumayan membuat matanya tambah indah seperti itu. Nah, untuk bagian bawah matanya aku aplikasikan lagi eyeliner pensil warna putih dari Silky Girl untuk membentuk mata Barbie gitu ya. Ingat jangan hilang R-nya, kalau hilang R-nya jadi Barbie, ya gitulah. Nah, geng, selanjutnya di sini aku mengaplikasikan pensil alis dari Davis untuk membentuk frame-nya bagian bawah. Terus untuk bagian atasnya aku isi dengan menggunakan pensil alis dari apa ini ya, pokoknya itulah warna coklat aja, pakai Viva juga gak masalah. Nah, kemudian aku bentuk Bashi Eyebrow dengan menggunakan Set Up My Brow atau wax alis.
dan kemudian aku koreksi dengan menggunakan Naturator nomor 151, which is anak jaksel enggak sih, yang warnanya paling gelap dari Naturator. Kita bentuk sampai benar-benar dapatkan hasil yang kita inginkan, geng. Seperti itu loh, geng. Jangan lupa bagian atasnya juga kita koreksi ya. Nah, jadi di sini kalau kita make upin seorang laki-laki supaya terkesan jadi seorang waria lagi, terkesan menjadi seorang wanita seutuhnya, itu yang perlu diingat adalah make upnya jangan terlalu kereng, atau kereng tuh apa ya, serem gitu ya, geng ya. Jadi bagian alisnya itu kita buat soft aja, karena kalau terlalu gelap malah efeknya bikin kesan wajahnya semakin garang, alias jadi ya gitu, apa namanya itu, wanita jadi-jadian, gengs. Nah, terus juga bagian mata jangan terlalu bold, karena kalau semakin bold make up matanya semakin kelihatan kayak laki, gengs. Itu tipsnya dari aku ya. Foundation Naturator yang untuk mengkoreksi alis tadi kita keringkan dengan menggunakan bedak padat. Ini dari Makeover bedak padatnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini aku mengaplikasikan lipen setip ya, atau lip frame dari LT Pro yang dual lips. Nanti untuk detail produknya bakal aku tulisin di description box di bawah video ini. Pastinya aku nggak milih lipstik warna merah. Semakin kereng kita make upin semakin kayak banci, geng. Jadi kita pakai lipstiknya warna-warna soft, jangan terlalu soft juga. Terus kemudian aku aplikasikan lem bulu mata di bagian bawah matanya, gengs, untuk memasang, memperkuat bulu mata bagian bawah supaya nggak gampang copot ya. Bulu mata bawahnya yang natural aja aku pakainya dari Cilia Lash. Nanti serinya bakal aku tulisin juga di description box di bawah video ini juga. Nah, selanjutnya aku tambahkan lagi kontur keringnya. Ini bukan kontur kering sih sebenarnya, ini blush on yang warna coklat dari Ellipse Cosmetics supaya kesan hidungnya semakin mancung tapi nggak terlalu kering seperti itu. Nah, kemudian aku tambahkan lagi blush on dari Ellipse Cosmetics, cuman karena warnanya kurang keluar di sini aku ganti dengan menggunakan blush onnya LT Pro Palette sampai warna pipinya sampai kayak digebukin monyet seperti itu. Nah, jangan lupa pastinya kita pasangkan highlighter di bagian tulang pipi, tapi jangan terlalu banyak karena kan wajahnya sangat-sangat bertekstur, di bagian tulang hidung juga. Oke, geng, demikian video tutorial kali ini. Gimana, gampang banget kan? Mudah-mudahan kalian semuanya bisa ngikutin dan pastinya mudah-mudahan juga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan pastikan kalian sudah support channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sekali lagi, ini gratis loh, geng. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. We'll be right back.